Hey yo, what's up guys? Oke, jadi di video kali ini aku akan memainkan Pokemon Rumble Rush. Ini adalah game mobile, iOS ataupun Android. Jadi aku masih belum tahu ya sebenarnya cara mainnya kayak gimana. Kita langsung coba aja. Tap to start. Oh. Hello new adventure, welcome to the world of Pokemon Rumble Rush. Oke, okay, now let's practice for your adventure with Rattata. Kita pakai Rattata. Tap the screen to get your Pokemon to attack. Okay. The Pokemon will move toward nearby opponent. Oh, jalannya dia otomatis. Oh, kita nggak perlu ngeklik ke monsternya ya, musuhnya. Kita tinggal ngeklik sembarangan aja dia udah nyerang. Masih training sih rasanya, masih training. Lawannya Bulbasaur. Charmander tuh ada tuh. Lizard Pokemon Charmander. Ini kita nggak bisa menghindar atau apa ya? Asal mencet-mencet tap-tap tuh. Nah, udah. Ya ini grafiknya nih lucu nih. You started your adventure with a great victory. Oke. Okay. It is said that three are many unknown island in this world, and strong and rare Pokemon live on those island. Ini rasanya gambar-gambar Pokemon Legend-nya ya. Charizard. Only true adventurers with the strong Pokemon and insatiable curiosity can research those unknown islands. Tenang, nanti kita cari unknown islands ya. I'm Collie. Charlie atau Collie from the Adventurers Club. We the Adventurers Club are researching new island and Pokemon that live there. And we'd like to ask for your cooperation. Oh, siap. Oh, I forgot to ask you an important thing. Please tell me your name. Kita kasih nama Haya. Let me introduce myself again. I'm Kali. Nice to meet you, Haya. Oke. Okay. Ini grafiknya lucu-lucu ya, kecil-kecil gitu, tapi kayak masih kotak-kotak. Dia nggak ngeround gitu loh. I'll teach you the basic for adventurers. First of all, check challenge. This is the most basic of basics. Tap the challenge button in the upper right corner to check challenge. Oh ini. apa itu? Tak pencet. Ya ini lucu ya gambarnya ya, rata-ratanya. Tak pencet dulu challenge. You check your challenge, the adventure club will keep posting things that we want adventurers to do. So please check your challenge. Tap receive button to receive reward for clearing a challenge. Don't forget. Gak mungkin lupa nih. Kita dapat diamond ya. Tapi aku masih belum tahu diamondnya nanti ini untuk apa. If you check your new challenge, if you're ready, let's go on an adventure. Let's go! Please tap the adventure button. Tadi aku waktu mencet nih dapet P ini, aku juga nggak tahu apa ya. Coba aku cek. Rata-ratanya lucu. Ini apa, notice? Oh, ini rasanya cuma pengumuman-pengumuman biasa. Lalu present-nya apa? This is a token of our apology for the bug. Ya, receive dulu. 5.000 dapatnya, banyak banget. Dan ini diamondnya juga kita dapat. Dapat 100, banyak juga. Tapi aku masih belum tahu sih buat apa sih. Kita langsung pencet adventure aja ya. Kita coba lagi. Tutorial. Grafiknya juga keren nih. What? A strong opponent seems to have advantage. Secara a strong opponent, let's catch a Pokemon first. Please tap the search button to find a stage where Pokemon are. Lagunya ini juga catchy ya. This is the search screen. Tap the place you want to search
on the map and you can find a stage where Pokemon are. Try to find a stage. Random nih, kita explore-nya nih. Sini. PG Grassland. Kok PG? What kind of Pokemon are waiting in the stage you found? Let's go and catch Pokemon. Mati random ya, berarti kalau aku bisa dapat yang lebih bagus mungkin tadi lawannya. Oh ini kita pencet random. Ini apa, salah ke-klik aja atau gimana? You caught a Pokemon. If you want to use the Pokemon, you'll switch. The CP number indicates a Pokemon strength, so switch to a Pokemon with higher CP to have a better chance of defeating your opponents. CP ini rasanya waktu main Pokemon Go kan gak ada itu ya, CP deh. Nah, tampilannya mirip Pokemon Go nih. Tapi rata-rata semua. Aku punya yang 70, aku pakai yang 70 aja deh. Yang levelnya lebih tinggi. Jadi meskipun kita nggak ada musuh, kita ngeklik dia tetap nyerang. Jadi waktu deket, kita baru pencet aja. Pidgey ini dulu Pokemon burung paling kesukaanku dari awal game Pokemon nih, paling aku suka nih. Perubahan terakhirnya itu keren banget bentuknya. Kita dapat biji apa itu ya? Well done, here's your research for this stage. New Pokemon, rata-rata. Ya kok rata-rata? Ya Allah. This is your Pokemon with the highest power so far. Ya tapi rata-rata. Nah, ini dapat biji nih, lumayan nih. Rasanya pay ini uangnya deh. Cuman nanti kita lihat ya, bisa dipakai buat apa ya. To return to a stage you have already found, tap adventure button. By the way, new challenge are sometimes added after you clear a challenge. Please make sure. Okay, kita harus ngecek. Jadi ini maksudnya biar tetap ada questnya ya. Kalau kita asal main-main adventure aja kan agak bosen ini. Jadi dia kasih challenge biar kita nggak bosen. Ini apa nih? Check if you are ready for the super boss. Super boss ini apa ya? Tapping the super boss spin. Okay. Shopnya mana shop? Oh ini. Oh, opening soon. Pokemon and gears. Kita dapat rata-rata semua loh. Enggak ada Pokemon lain apa ya? Gear and upgrade. Masih kosong. Ore ini apa nih? Juga nggak tahu buat apa. Ini sebenarnya mirip-mirip masih sama kayak Pokemon Go ya beberapa tampilannya ya. Karena yang ngeluarin juga official dari Pokemon sih mungkin ya. Kita coba adventure aja kali ya lagi. Now I'll keep on explaining about your adventure will go different different places. Okay. At the beginning you won't find many different kind. Oh, pantesan ketemu rata-rata doang ini. Defeat a strong boss called a super boss, you'll find more Pokemon. But super boss won't battle unless you recognize your as worthy. I'm worthy. Tap the pin of super boss to find out what makes the super boss recognize you as a worthy opponent. Kita coba aja langsung. Oh, ini ada syaratnya. Catch a Pokemon with CP 100 or higher. Aku ada 71 per 100. Jadi harus 100 gitu ya. Ini harus CP-nya 100 per higher. Okay, kita slot saja lagi ya. Ini apa sih? Oh, ini daftar bosnya. Kita search lagi. Sighting on this search. Okay. Is it to help you? Okay.
apa tadi? Kok yang di sini ya tadi orangnya yang muncul di daerah sini. Miau. Miau. Iya kok nggak ada Pikachu ya, awalnya dapat rata-rata itu jelek banget ya ampun. Kok awalnya dapat Pikachu gitu kan. Kan keren. Aku cuma dapat tikus lagi. Apalagi rata-rata itu kalau di game-game yang dulu yang zaman-zaman masih kayak Game Boy itu kan paling gampang ditemuin. Bahkan orang ada yang males pakai rata-rata. Karena terlalu sering. Itu apa itu? Kita dapat biji apa ya? Kita dapat biji. Aku pakai biji aja deh yang 71 ini. Nah, ini kan lebih lucu. Ini serangannya area apa? Mamam tuh. Miau. Bosnya sekarang miau. Area nih serangannya nih. Gila. Easy. Clear. Tapi gak dapat miaunya ya. Pici. Hai. Oke. Aneh tapi uangnya udah ada tapi shopnya belum kebuka. Kalau aku pencet tadi. Simpel ya sebenarnya. Sebenarnya udah cuman gini aja nih gamenya nih. Kita tinggal adventure-adventure, nemuin monster yang hebat, terus selesain questnya buat lawan super bossnya yang tadi kita butuh 100 CP. Ya memang nggak gampang sih. Try to find new or strong Pokemon in the try to find new or strong Pokemon in a state you already found. Jadi kalau kita datang lagi kita bisa nemu yang lebih hebat gitu kan. Ini kita bisa dapat Meow nih. Seranganku area. Area. Keren kan nih? Tuh, daripada rata-rata. Tiga langsung mati tuh. Ini ngumpul. Oh, nggak bisa ya? Tiga mati. Keren loh yang ini di sini. Tiga mati. Ayo ngumpul. Aduh, nggak kena yang satunya. Nggak bisa diarahin tapi ya. Miau. Semoga kita dapat miau ya. Miau lumayan keren sih. Bosnya langsung. Sekali lagi. Dapat kan? Dapat miau. Dapat miau. CP-nya 102 tadi ya? 78, 62, 55. Nah, 102. Kita bisa langsung coba untuk melawan super bossnya nih. Meskipun cuma Miao sih, aku pengen kayak Charizard, Bulbasaur, Squirtle. Yang Pokemon generasi pertama itulah. Karena aku yang main itu waktu Game Boy itu yang Pokemon generasi pertama. Super Genesis, oke. Kita langsung aja coba lawan ya. Bedanya apa nih? As a time limit. Bisa lah harusnya lah. Pokemon in use, aku ganti dulu kali ya Miao. Baca langsung. Langsung bos tuh. Time limit 45 detik. Berarti kalau aku langsung pencet bos aja. Pas-pas kita klik secepat mungkin. Gini doang nih kemampuanmu. Menang aku. 45 menit. 45 detik. Gak butuh sebanyak itu waktunya. Kita cuma butuh berapa nih tadi tuh. This is a guide for the super boss. Sometimes drop this. Kita cuma butuh 31. Lumayan cukup. Masih 45 menit atau 45 detik sih aku nggak tahu. Apalagi nih. Bulbasaur. Apa kita dapat Bulbasaur? Next boss-nya. Next boss.
Bukan muncul. Pak requirement-nya apa nih? Satu or more butterfree. Harus yang 130. Coba kita search ya. Ah nggak mau ah tempatnya orang tadi pertama dapat jelek. Biar dapat Pokemon air nih coba tahu deket-deket air nih. Ada pengaruhnya enggak ya kira-kira? Pratiket, kata pratiket. Musuhnya sekarang Mio. Tunggu-tunggu, aku pakai yang area aja kali ya biar cepet. Bisa cepet ya ini. Loh, serangannya kok berubah? Oh, dia ada serangannya. Coba ini, Aerial Ace. Beda nggak sama yang tadi sih? Dia agak area nih yang ini. Nah. Oh, ternyata ini ada pengaruhnya. Skill-skillnya ini. Tadi yang gas ini sih yang keren. Ini juga area sih. Yang penting area sih, biar cepet nyelesainya. Dapat Mio yang 104. Kita lihat. Bait. Baiklah, yang bait nih kayaknya. Yang bait ini lebih keren nih, jauh. Dia kayak speednya lebih cepat ya sih sama yang daripada yang sebelumnya tadi yang pakai. Pratiket. Tapi sampai Pokemon generasi berapa ya? Aku nggak tahu. Dan saat ini masih Pokemon generasi pertama sih. Saya langsung lawan bosnya dong. Ya. Dapat feather lagi kita. Oh, feather ini untuk nyari ya. Nyari lokasi tadi. Jadi ini kalau misalnya aku kayak cari-cari guide-nya, mungkin yang bisa nunjukin posisi-posisi yang hebat, rasanya bakal seru. Kita coba lagi kali ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang terakhir, last lah kita search yang terakhir. Oh, ini butterfree di sini nih. Caterpie. Beneran deh, aku paling suka itu Pokemon generasi pertama tuh yang waktu Ash itu, Satoshi itu, sama Pikachu itu, yang ada filmnya. Kayak balik ke zaman waktu masih kecil. Sekarang udah sampai generasi berapa, aku udah gak ngikutin malahan. Keren loh ini, Meow yang bait ini. Dia kayak speed gitu, cepet. Terus area lagi. Nah, itu ada butterfree. Semoga kita bisa dapet ya. Ayo, pas-pas. Dapet gak tuh? Gak dapet ya. Caterpie tadi 112 loh CP-nya. Aduh. Kita dapat uang. Oke, kurang lebih sih gitu aja ya gameplay-nya ini. Pertama kali aku coba game Pokemon Rumble Rush. Nanti aku akan coba mainin lebih lagi. Nanti aku akan update lagi videonya setelah aku memainkan beberapa kali lagi. Karena ini cukup seru. Menurutku game ini bagus banget sih ya buat kalian jadiin kayak side game, jadi kayak game kedua ataupun game waktu kalian bosen. Soalnya permainannya ini simple dan gampang banget sih. Tapi grafiknya ini lucu nih. Aku pengen ngerti kalau Pikachu nanti kayak gimana ya, mesti lucu banget nih nanti. Kalau kalian mau mainin game ini, kalian bisa langsung aja tuh. Kalau kalian pakai iOS, berarti downloadnya di App Store. Kalau Android, berarti di Google Play Store. Buat kalian yang ada pertanyaan ataupun mau request buat aku mainin game lain, kan bisa langsung komen di bawah ataupun DM di Instagramku, hon_yohannes. Jangan lupa kasih like di video ini, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan game-game yang simple dan gampang kayak gini. Subscribe channelku dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku. Thank you for watching, I hope you enjoy. See you in the next video, and as always, my friend, stay weird.